Gimana cara buat bumper yang keren untuk konten YouTube-mu? Dan cara buatnya tidak terlalu rumit. Tenang, kali ini aku mau kasih tahu tips bikin bumper intro yang keren. Simak terus videonya dan salam independen. Halo Indie Lovers, welcome back to my channel. Jika kalian lihat di beberapa channel YouTube atau program televisi, tidak jarang kalian akan lihat sebuah grafis pembuka berdurasi pendek. Itu adalah bumper intro. Bumper intro sangatlah penting karena bertujuan sebagai identitas sebuah program atau channel. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips cara membuat bumper intro buat konten YouTube-mu. Contohnya seperti ini. Untuk membuat bumper seperti tadi, kalian cukup mendownload sebuah template. Ada dua website keren, penyedia template gratis yang bisa kalian kunjungi. Yang pertama adalah Motionary. Setelah masuk website, kalian sign in dulu yang free, karena aku tahu kalian suka yang gratisan. Isi email dan buat password, kemudian verifikasi email. Setelah selesai login, pilih salah satu marketplace. Di sini software yang mau dipakai. Di sini aku contohin pakai After Effects. Setelah keluar jendela, baru klik yang free item. Kemudian ketik saja di kolom pencarian intro. Dan ini muncul banyak banget. Tinggal pilih mana yang disuka. Setelah itu, tinggal download. Yang kedua adalah philosophy.com. Website ini hampir sama, yaitu penyedia template juga. Namun di sini kita nggak perlu sign up untuk bisa mendownload. Jika sudah berada di beranda Philosophy, langsung klik menu Free Template. Pilih aplikasi yang dipakai. Lalu klik Intro. Dan ini dia. Kolom yang atas ini berbayar ya. Bisa dilihat di sini ada lambang ad, artinya advertising yang artinya adalah iklan. Kita cari yang bagian bawah. Pilih yang disuka. Kemudian download. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Scroll ke bawah, tunggu link downloadnya muncul. Oke, setelah kita punya template-nya, saatnya kita edit. Misalnya saya pilih yang ini. Langsung kita buka aja. Oke, dan time to watch. Jangan lupa subscribe, like jika suka, share jika bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi dan keep smart!